Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Hurum In dengan NIM 12121000097 akan mempraktekkan baca tulis permulaan bagian 6 bermain vokal. Halo semua. Hari ini kita akan belajar baca tulis permulaan bagian ke-6 yaitu bermain vokal. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang pertama di sini ada inilah raut wajahku. Ini memakai huruf-huruf vokal yaitu ada a, i, u, e, o. Yang pertama ada huruf a besar. A. A. A kecil. A. A. Lalu ada i. I. Huruf i kecil. I. I. Selanjutnya ada huruf U. U. Huruf kecil U. 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 Selanjutnya ada huruf E. E. Yang terakhir ada huruf O. O. Huruf kecilnya O. O. Selanjutnya kita akan tepuk eja. Yang pertama ini ada gambar apa? Api. Api. Pertama-tama dengerin dulu kakak ya. Tepuk eja. Huruf A. Dibacanya A. P I. Dibacanya P. Mari susun ke kata. Api itulah katanya. Selanjutnya ini ada ada kakek. Kita coba ya. Tepuk kakek. K A. Dibacanya K. K E K. Dibacanya kek. Mari susun ke kata. Kakek itulah katanya. Selanjutnya kita akan menebalkan garis. Yang pertama ini ada huruf A besar. Nah, coba sama AB ditebalkan. Coba, mana itunya? Yang pertama tarik garis lurus. Lalu yang kedua yang ini. Jadi tarik garis. Selanjutnya ke bawah. Nah, tahap selanjutnya tarik garis. Lalu ke bawah. Selanjutnya garis tengah. Nah, pinter. Selanjutnya ada huruf A kecil. Nah, sekarang kita akan menebalkan huruf A kecil. Ya, pertama buat setengah lingkaran. Lalu tarik garis dari atas ke bawah sampai sedikit melengkung. Selanjutnya kita akan belajar senam huruf. Ikuti kakak dulu ya. Ada A, I, U, E. Sekarang kalau tanpa suara, jadi selanjutnya ada coba sebutkan nama hewan dengan huruf yang berawalan dari huruf yang kakak beritahu. Coba hewan apa yang huruf pertamanya huruf A? Ayam. Kalau I? Ikan. U? Ular. E? Elang. Kalau huruf O? Orang utan. Pinter, yeay. Dadah.